dan jangan malu, ya jangan malu untuk tanya, ya jangan malu, jangan sungkan. Kalau kalian malu, perkenalkan nama saya Yudi dari sekolah dari satu Bandung Tulungagung. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsyfo dari sekolah SMK Satu Bandung Kota Tulungagung. Perkenalkan nama saya Wilsamis Bagus Jakon Parasca asal sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo. Perkenalkan nama saya Riko Rahmat Agustian dari SMK Bina Bangsa Agus Kendal Kota Malang. Perkenalkan nama saya Muhammad Iman dari sekolah SMK Muhammad Yana Profesi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sibloga dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya angkatan 14 di kampung Welsing. Kami dari himpunan mahasiswa teknik mesin Politeknik Negeri Banyuwangi telah melaksanakan di Negeri Inwan di kampung Welsing Indonesia. Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya melakukan diklat 3-in-1 di Kampo Welding Indonesia. Untuk minggu pertama, saya diajarkan mengenai teori pengelasan dan praktek kelas 1F dan 2F. Untuk minggu berikutnya, saya diajarkan tentang praktek kelas 3F dan 1G. Di hari terakhir, saya melakukan sertifikasi berupa tes teori dan tes praktek yang akan mendapatkan sertifikat BNSP. Untuk keseharian di Kampung Welding Indonesia, pertama kita mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk istirahat, makan siang kita ditanggung oleh pihak Kampung Welding. Untuk pulangnya kita jam 4 sore. Untuk suasana di Kampung Welding Indonesia sangatlah menegangkan dan mengacu adrenalin, karena para peserta tidak hanya dari satu atau dua SMK atau perguruan tinggi, melainkan pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi kita lebih terpacu dan lebih semangat untuk melakukan praktek maupun sertifikasi di Kampung Welding Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kampung Welding Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.